Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku ya. Nah hari ini aku mau buat camilan manis yaitu kue cumcum. Kue cumcum itu kue seperti trompet ya, atau krim horn tuh yang kayak kerucut gitu, namanya cumcum ya. Nah itu nanti diisi fla atau krim. Nah apa aja bahan-bahannya dan cara pembuatannya jangan di skip ya videonya aku. Yuk langsung aja. Nah bahan-bahannya aku pakai kulit instan pasti ya. Ini pasti merek apa aja. Ini pakai yang papa sih, ini nggak ribet ya, tinggal ngisi aja. Nah ini nanti untuk krimnya, aku pakai krim kental seperti ini, merek apa aja bebas. Yang aku, ini karena aku punyanya ini ya. Nah nanti ini untuk volanya, ini nanti krimnya kita kocok sendiri ya, kita kocok. Nggak usah tanpa air, tanpa gula, ini emang nggak terlalu manis, jadi langsung kita kocok aja jadi krim ya. Nah, ini tuh bahan volanya, ini kuning telur, ini maizena, tepung maizena ya. Nah ini vanili cair. Yang boleh yang ekstrak ya, yang agak hitam. Ini gula pasir. Nah ini susu cair ya, UHT ya, merek apa aja bebas. Nah ini aku cetakannya seperti ini, cetakan trompet atau kue cumcum atau krim horn. Ini ukurannya panjang ini 13 dan kesininya ini 4 ya diameternya. Yang teman-teman punya aja, kalau yang punya kecil-kecil itu lucu ya, mini-mini itu. Oke teman-teman, ini susunya kita panasin dulu ya. Nah nggak usah mendidih, cukup hangat-hangat aja untuk mengharumkan nanti. Nah ini cukup hangat-hangat aja. Nah sambil menunggu susu, kita aduk ini. Kuning telur. Gula. Ini kita aduk dulu. Sampai gulanya agak larut ya. Nah kita masukin maizenanya. Kita aduk-aduk aja. Kita sambil lihat susunya. Kalau udah hangat-hangat kita matiin aja ya. Jangan sampai mendidih. Nah ini isiannya teman-teman bisa untuk krim puff, bisa untuk kue sus, maksudnya ya bisa untuk apa pula yang lain-lain. Nah ini sampai kita tuangin, ini sampai kita tuangin. Oke sambil kita tuang, sambil diaduk ya, sedikit-sedikit dulu, nanti baru kita masak ya jadi pula. Ya, sambil gulanya larut ya, kalau dia hangat-hangat. Oke, teman-teman, ini kita saring ya. Kita saring. Takutnya kan gula ada apa ya, kecolongan. Oke, sekarang kita nyalakan. Ini apinya kecil sedang aja ya, jangan terlalu besar. Nah kita masak sampai meletup-letup ya. Kita aduk sampai kental ya, ini udah berat. Sampai meletup-letup ya. Nah meletup-letup kan tuh. Kita aduk dulu, jangan sampai gosong. Nah meletup-letup tuh ya, meletup-letup ya. Oke kita matikan. Oke kita tuang ke wadah yang tahan panas ya. Oke kita tutup. Nah ini tutupnya bukan seperti di atas ya, jadi tutupnya tuh ditempelin ke adonannya nih ya. Nah ini kita tutup gini dalamnya supaya nggak berkulit ya, soalnya kalau nggak ditutup dia tuh suka ada berkulitnya, jelek ya. Nah kita tempelin, nempel gini ya tuh.
Oke, kita diamkan di kulkas ya sampai dingin. Oke, ini krimnya kita kocok ya. Ini enggak semuanya, secukupnya aja. Kira-kira aja ya. Nah, kita tuang sini. Oke, ini kita wajib dingin ya. Jadi kita kita mixer aja, kita jadi buat krim ya. Oke, teman-teman, ini kita masukkan di kulkas dulu ya, biar kaku nanti. Oke, sekarang kita buat kulitnya ya. Nah, ini kita ambil. Oke, teman-teman, ini alasnya kita taburin dulu tepung biar enggak lengket ya. Sedikit aja. Nah, ini kita keluarin. Ini aku enggak buat semua ya. Secukupnya aja. Secukupnya cetakan. Ini kita potong. Ini juga atasnya kita tabur. Supaya enggak melengket. Nah, teman-teman, ini kan pendek ya. Nah, ini kita roll dulu sedikit supaya agak panjang. Ini jangan ditekan kenceng gitu ya, nanti enggak berlapis. Jadi kita pelan aja biar agak bertambah panjang. Tapi jangan ditekan ya, pelan-pelan aja. Jangan ditekan pakai tenaga gitu ya. Ringan-ringan aja. Karena agak bertambah panjang ya tuh. Nah, teman-teman, ini kita ukur kira-kira 2 cm ya. Nah, seginilah ukuran menggaris ya. Nah, segini. Kita potong. Kira-kira aja sih. Nah, teman-teman, kalau yang pinter garis itu nggak usah pakai penggaris ya. Karena aku takutnya suka miring-miring. Kita sih nggak masalah, potong gini langsung. Teman-teman, ini cetakannya kita oles dulu dengan margarin ya. Nih, ada juga yang dioles sama air, cuma aku pakai margarin aja, tipis-tipis aja supaya nggak menempel pas dilepasin nanti. Tipis-tipis aja. Oke, kita ambil satu. Nah, ini kita jepit ujungnya nih ya, usahakan sini jepit supaya nanti pas diisi nggak bocor. Kita tutup. Kita keliling gini aja ya, tuh keliling. Kalau teman-teman mau sampai sini bisa disambung ya. Oke, teman-teman, ini ditarik dulu, jangan di ujung sampai ujung ya, takutnya putus. Jadi ditariknya gini dari depan tuh ya, pelan-pelan biar panjang tuh ya, pelan-pelan. Tuh, jangan dari ujung ke sini, nanti takutnya putus. Oke, ini kita tutup ujungnya. Jangan sampai nanti kalau diisi bocor. Tiap lilit itu kita angkat ya. Nah, kita tempel gitu. Biar rapat. Sambil ditarik pelan-pelan aja ya. Jangan terlalu keras, nanti putus ya. Nah, di ujung sini kita tempelin, kita tekan sedikit. Oke. Oke, teman-teman, aku lagi manasin oven di suhu 170 atau 180 ya, 10 menit dulu. Nah, ini kita sebelum kita oven, kita oles dulu kuning telur. Nah, ini kita oles. Ini olesnya sebelah aja. Nah, lalu kita gulingin ke gula pasir ya. Atasnya aja ya, gini. Nah, gini aja. Nah, ini yang bagian garis ini untuk di bawah ya. Kita kasih gini. Nah, ini ya. Ini loyangnya dialasin kertas roti ya, teman-teman. Atau bisa juga dioles margarin.
Nah, teman-teman nih yang ada garisnya ini untuk di bawahnya ya. Kita gulingin. Nah, karena loyangku kecil, jadi aku cuma cukup segini ya. Oke, teman-teman, ini justrinya selang-seling ya, takut jangan saling menempel. Nah, ini kita masukin sini di rak tengah. Ini tadi udah dipanasin ya, 100. Sampai lihat aja kalau udah kecoklatan ya kita angkat. Jadi ini selera aja teman-teman, mau beli cetakan yang agak panjang atau yang agak pendek. Ada lagi yang kecil seperti ini separohnya. Nah, itu bagus banget. Kita isi coklat nanti untuk toples lebaran tuh, mantap. Oke, ini kita tutup ya. Ini ya, sambil diangkat, tekan. Tekannya jangan terlalu keras ya, supaya nggak lepas pas di oven. Nah, aku kumpulin karena loyangnya yang ovenku kecil, jadi aku kumpulin dulu nanti tinggal dioles ya. Oke teman-teman, nah kan antara 25 sampai 30, ini belum 30 udah matang ya. Tuh. Ini api atasnya kebesaran. Nah, ini kita diamkan dulu, nanti udah berapa menit baru kita copot ya. Oke teman-teman, ini kita angkat. Nah teman-teman, ini yang melingkar begini merosot nih, mungkin dia tadi aku kurang tekan ya, jadi meleret apa merosot, nggak apa-apa ya, harum banget. Nah teman-teman, ini udah nggak terlalu panas ya. Nah, nyobotinya kita putar. Nah, kita putar langsung lepas ya, tuh bolong deh. Nanti kita isi flash ya, kita putar aja tuh. Kita putar ya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, ini kulitnya udah selesai, cium-ciumnya ini atau trompet. Sekarang kita buat isiannya. Nah ini kan tadi aku masukin kulkas ya. Nah sekarang kita buka nih plastiknya nih, tuh kan dia nggak berkulit kan. Kalau nggak ditutup dia tuh berkulit, ada lapisan gitu, jelek kan ya. Oke, ini sekarang kita kasih vanili. Ini boleh vanili ekstrak, vanili cair, vanili apa bubuk juga boleh ya. Nah ini kita mixer dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah halus kan, kita tuangin krimnya sedikit-sedikit. Ini biar rata dulu. Teman-teman, ini kan nggak cukup, nggak cukup, jadi bisa pindah ke sini ya. Nah sekarang aku pindah dulu deh, cukup kecil. Teman-teman, untuk nanti memudahkan kita masukin ke kuenya semprot, kita masukin ke piping bag ya. Kita masukin dulu sini. Nah teman-teman, sebetulnya kalau mau isian ini bebas saja ya, mau isinya misalnya mau krim aja, krim kental dikocok itu juga boleh. Cuma dia kan ringan banget ya, nggak terasa kenyang. Nah teman-teman, ini seperti ini kan. Nah lalu kita gunting. Nah kita gunting, lalu kita masukin ini ya, nozzle. Ini yang bebas saja, model-model di mana yang kita punya aja ya. Nah kita masukin lagi ke plastik satu ini.
supaya nanti enggak jebol. Nah, kita gunting juga ujungnya sini. Oke, teman-teman, kita isi ya. Nah, kan isinya gampang kalau pakai ini ya. Kita isi aja. Seperti ini ya. Kita isi. Lalu kita hias, ini selera aja ya. Kita hias sama ceri merah. Mau hijau, mau merah juga apa-apa. Tuh, kan cantik kan? Nah, kita sini deh. Itu ya. Alhamdulillah teman-teman, ini kue cum-cum atau kue trompet atau kue horn cream udah selesai. Nah teman-teman, simpel banget ya. Jadi bikinnya tuh pakai kulit instan. Kalau teman-teman mau bikin kulit juga ada, aku videonya cek aja cara membuat kulit croissant ya. Nah teman-teman, ini krimnya masih sisa. Aku kan nggak semuanya aku bikin, jadi itu ukuran satu bungkus, cuma aku pakainya 2 lembar aja ya. Jadi aku simpen di freezer. Nanti kapan kita mau tinggal bakar kulitnya, isinya kita mixer lagi, oke? Karena aku mau cicipin. Ya. Gede banget, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, bismillahirrahmanirrahim. Lagi ya tuh, lihat. Ini lapisannya tuh teman-teman ya. Lapisannya tuh berlapis. Karena kan apinya pertama besar, lalu kita turunkan sedikit. Ya, nah, sekarang aku coba lagi. Mantap banget. Jadi krim itu sedap banget, lembut. Kayak yang toko-toko jual gue ya. Terus kulit croissant itu sempurna banget. Jadi dia tuh berlapis, begitu makan kretek. Duh, sedap banget. Ini kayaknya gak kenyang nih, satu. Sampai ke ujung dia berlapis, teman-teman, coba lihat ya. Tuh, sampai di ujungnya berlapis ya. Mantap banget ya. Ada kretek-kretek bolanya. Tahu ya. Oke teman-teman, tips dari aku. Jadi kita pas mau melilit itu, kita panasin oven di suhu 170 derajat celcius di rak tengah selama 25 menit. Tapi itu tergantung oven masing-masing ya. Di oven aku 25 menit, ada yang 30 menit, itu yang makanya tergantung ovennya ya. Nah itu aja. Setelah dililit, kita pokoknya udah siapin semua, tinggal pas panasin oven. Jadi pas banget untuk ovennya udah panas, dia mengembang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apinya yang agak besar, pertama kan besar tuh misalnya 190 atau 200, itu 15 menit kan dia naik tuh, kita turunin aja misalnya 180 sampai dia kuning kecoklatan. Jadi di intip-intip aja ya, tapi jangan dibuka ya, kita intip aja dari luar, oke? Nah teman-teman, misalnya teman-teman mau jualan, ini laris banget, rasanya tuh enak banget krimnya. Nah kemasannya itu ya, ini kemasannya ada jual tuh kertas yang kerucut panjang gitu ya, warna coklat kalau nggak salah, itu bisa dimasukin ke sini ya. Jadi ini krimnya juga lumayan tahan kan, biasanya ada tuh krim kental yang cepat meleleh. Nah ini aku pakai yang rich, jadi itu agak tahan lama krimnya, apa mencairnya gitu ya. Oke, harganya disesuaikan aja karena ini kan premium banget, pakai krim kental yang bagus ya. Nah jadi sesuaikan aja dengan daerah masing-masing, kan tiap daerah tuh harga beda-beda ya, jadi disesuaikan aja ya. Sampai di sini saja video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum. Bye bye.